Ya persiapannya emang ini yang tandem lawan gue ini kan Mr. Guest. Jadi gue juga belum tahu nih sebenarnya siapakah dia. Nah itu dia tantangannya. Jadi kalau gue itu biasa karena main akhirnya gue latihan sendiri lawan berdua atau sendiri lawan bertiga. Jadi siapapun pasangan gue sih harus siap. Kesulitan sih nggak ada ya, tapi waktu latihan aja sih kayak karena kemarin kan gue fokus di badminton 3 minggu terakhir. Tapi ya mencoba yang terbaik di badminton, sekarang gue mencoba untuk di tenis seminggu ini intens lagi. Ya untuk lawan gue sih, Tante Ginting mainnya bagus, Rezky Aditya juga dulu memang sempat main dan sekarang ibaratnya dia sempat istirahat dan tiap hari sekarang dia main lagi, jadi nggak bisa dipandang sebelah mata juga. Kalau optimis harus selalu ada, harapan dan asa itu harus selalu ada, tapi harus yakin menang, bisa lah bisa. Misteri guest gue ini adalah selayaknya misteri Gunung Merapi. Jadi kita nggak pernah tahu siapakah dia. Apakah dia bisa meledak atau dia ternyata nggak meledak-meledak permainannya. Kita lihat.